Kayaknya Goro dalam muamalat kontemporer ini masih seputar jual beli online. Kemarin kita telah sampaikan atau pembahasan yang disampaikan pada pertemuan sebelumnya, yaitu mengenai goro atau permasalahan ada yang punya website atau situs, kemudian dia menjual barang miliknya. Ya, dia menjual barang itu miliknya. Nah, ada ketentuan-ketentuan tentang itu dijelaskan yang tepat kalau cuma sekadar menampilkan barang, menampilkan spesifikasi, menampilkan sifat seperti itu dibolehkan. Nah, sekarang pembahasan berikutnya yaitu pemilik situs merupakan wakil atau agen dari pemilik barang. Atau bisa jadi juga dia belum memiliki barang yang ditampilkan dan juga bukan sebagai wakil atau agen. Nah, di sini ada dua rincian tentang itu. Baik, dibaca. Pemilik situs merupakan wakil atau agen dari pemilik barang. Bila pemilik situs menawarkan barang orang lain yang sebelumnya ia telah membuat kesepakatan dengan pemilik barang agar dia diberi kepercayaan untuk menjualkan barang tersebut untuk atau atas nama pemilik barang dan mendapatkan komisi dari setiap barang yang dijualnya, maka statusnya dalam pandangan syariat adalah sebagai wakil. Jadi, jika pemilik situs tadi menawarkan barang orang lain dan sebelumnya ia telah membuat kesepakatan, jadi ada kesepakatan ya dengan pemilik barang, agar dia diberi kepercayaan untuk menjualkan barang tersebut. Ya, jadi kalau yang kita bahas ini dia sebagai agen. Dia jual beli online. Pemilik situs ini, pemilik web ini, ya, sebagai agen. Berarti ada kesepakatan ya di situ ya. Berarti ada kesepakatan dengan pemilik barang. Ada kesepakatan dengan pemilik barang agar dia diberi kepercayaan untuk menjualkan barang tersebut atas nama pemilik barang dan mendapatkan komisi dari situ, ya, lihat ya, nanti dia dapat komisi dari sini. Tapi sini Ustaz Irwandi berikan catatan, ini atas nama pemilik barang, jadi bukan dianggap itu barang miliknya, atas nama pemilik barang. Lantas dia mendapatkan komisi dari situ. Setiap barang yang dijualnya, maka statusnya ya statusnya orang ini, pedagang ini sebagai wakil, maka dia ketika itu sama dengan wakil. Nah, lanjut. Dan wakil sama statusnya dan hukumnya dengan pemilik barang. Nah, lihat ya, wakil itu sama statusnya dengan pemilik barang. Ya, wakil itu sama statusnya dengan pemilik barang. Ya, terus. Dalam bentuk ini disyaratkan bahwa barang telah dimiliki sebelumnya oleh pemilik barang sebelum dijualkan oleh wakil atau agen. Nah, namun syaratnya tadi ya, sini syarat pentingnya dicatat tuh syarat pentingnya ya. Syarat pentingnya barang itu telah dimiliki oleh si pemilik barang. Barang telah dimiliki, baru kemudian
dijualkan ke agen. Baru nanti sebelum dijualkan oleh agen ya, barang telah dimiliki sebelum dijualkan oleh agen. Yang biasanya jadi masalah kan, ini yang toko A ini yang punya agen tadi misalnya, toko A, dia punya stok barang, namun dari pihak agen ini minta dengan jumlah beli, namun dia punya stok terbatas. Misalnya mau beli beras 1 ton, agen ini dapat konsumen yang mau beli beras 1 ton. Ternyata stok yang ada di toko A ini, toko A yang punya agen tadi ya, yang di toko A ini cuma saat ini hari ini, karena belum nyetok lagi, ada cuma 50 kilo. Ya, cuma ada 50 kilo. Nah, biasanya pedagang-pedagang itu, ya, dia terima tadi order tadi sudah dibayar, padahal barang belum dia miliki itu. Baru kemudian dia cari nanti. Nah ini nanti yang jadi masalah ya, dia cari lagi untuk itu. Karena ini nanti yang kemarin kita bahas, ini goror dari sisi barang karena barangnya belum dimiliki. Yang kemarin kan kita jelaskan ada macam-macam goror ya bentuknya ya. Ada situ dari sisi fisik barang, sifat barang, ukuran barang, barang bukan milik penjual, barang yang telah dibeli penjual namun belum diterima, ada barang tidak dapat diserah terimakan. Itu kan belum diserah terimakan. Maka solusinya dia tahan dulu tadi, harusnya sikapnya untuk terima orderan beras tadi 1 ton, dia tidak terima dulu. Dia tahan gini, baik pak saya carikan dulu, jangan dulu bayar. Jadi tidak mengikat, jangan terjadi transaksi di sini. Nah agen ini laporkan kepada toko A, kemudian toko A yang nanti cari beras 1 ton tadi. Ya dia cari, nanti kalau dapat, nah baru beritahu lagi. Beritahu lagi kepada konsumen yang mau beli, yang tadi mau beli beras 1 ton. Ini nih, saya sudah dapat ini pak. Nah, selama tadi dari dia toko ini beli dari produsen lain misalnya, ya dia pindahkan ke mobilnya, nah sudah pindah ini, sudah pindah. Nah, tinggal mengantarkan tadi ke ya yang konsumen tadi, konsumen dari yang dapat dari agen ya, sudah nggak masalah itu diantar langsung. Gitu caranya. Jadi kuncinya di sini pada barang tadi itu ingat sudah dimiliki. Ya, ya. Satriwandi berikan poin penting, syaratnya itu barang telah dimiliki. Sebelum dijualkan oleh agen. Ya, terus. Berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, ia berkata, "Aku hendak pergi menuju Khaibar. Lalu aku mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku mengucapkan salam kepada beliau, aku berkata, aku ingin pergi ke Khaibar." Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Nabi SAW ketika itu bersabda, "Idza ataita wakili, idza ataita wakili fa khudh minhu 15 wasqan. Fa in ibtagha minka ayatan fadha yadaka ala tarquwatihi." Bila engkau mendatangi wakilku di Khaibar, ambillah darinya 15 wasaq kurma. Bila dia meminta bukti bahwa engkau adalah wakilku, maka letakkanlah tanganmu di atas tulang bawah lehernya. Hadis riwayat Abu Dawud, menurut Ibnu Hajar, sanad hadis ini hasan. Nah, terus lihat di bawahnya keterangan. Hadis sangat jelas menyatakan bahwa wakil hukumnya sama dengan pemilik barang. Nah, hadis ini jelas sekali yang tadi kita sebut ya. Ya, para penonton sekalian, tadi kita sebut wakil itu sama dengan pemilik barang. Gitu ya. Jadi yang jualan di web tadi bisa jadi dia posisinya sebagai wakil. Ya, baiknya dia tidak dianggap punya barang sendiri ya di sini ya. Jadi atas nama tetap pemilik barang, tadi yang saya sebut toko A tadi. Ya, dia seperti itu. Atau coba lihat ada pembahasan lagi di bawahnya. Nah, ini yang bentuk ketiga. Jadi
Ada yang pemilik web, ya, pemilik web itu menjual, ya, pemilik web itu menjual dengan barang itu sudah jadi miliknya, langsung dia jual tanpa pakai wakil-wakil, tanpa pakai agen. Nah, ini nggak masalah ini. Misalnya nih, saya contohkan kemarin Rumeso Store misalnya, ya, itu punya barang milik sendiri terus jual, ya, jual barang tersebut, maka itu tidak ada masalah. Spesifikasi yang dia itu terangkan, ya, spesifikasi yang dia itu terangkan itu sama seperti melihat langsung. Itu seperti kesimpulan Sutir Wandi dari pendapat kedua yang kemarin dimiliki oleh Mazhab Hanafi, Maliki, dan Hambali. Yang menyelisih hal ini ada Bai' al-Ghaib ala as-Sifat yang tidak setuju pada hal ini, atau jual beli dengan menyebutkan spesifikasi ini cuma Mazhab Syafi'i saja. Jumhur ulama menyatakan bolehnya. Nah, sekarang kita lihat yang ketiga ini, pemilik web. Ya. Jadi pemilik web itu bukan miliki barang tadi. Pemilik web itu bukan pemilik barang, ya. Jadi dia bukan seperti posisinya seperti toko A tadi, dan juga dia bukan sebagai agen. Yang pertama tadi, dia itu belum jadi pemilik barang, artinya belum memiliki barang saja. Dia itu belum memiliki barang. Barang ini masih ada di pihak lain nih. Misalnya masih ada di pasar. Dia tinggal di Gunung Kidul, terus dia jual dari panggang ini, barangnya masih ada di pasar Wonosari. Dia nanti mau datang beli di sana, tapi dia sudah promokan nih, ini barangnya spesifikasinya itu kayak gini. Jadi yang kasus ketiga ini, si pemilik web itu belum memiliki barang. Ya. Dia ada di Panggang ya, ini di Kecamatan Panggang. Dia ada di Kecamatan Panggang ini, barangnya masih ada di Wonosari. Dia enggak ada enggak beli barang tersebut, belum beli. Juga dia bukan sebagai agen dari toko yang ada di Wonosari sana. Tapi dia sudah promokan, saya punya barang tuh kayak gini. Nah, sekarang kita lihat pembahasannya. Pemilik situs belum memiliki barang yang ditampilkan dan juga bukan sebagai wakil atau agen. Ya. Para ulama sepakat bahwa tidak sah hukum jual beli jika pemilik situs tidak memiliki barang-barang yang ia tampilkan pada situsnya. Nah, lihat ya, di sini yang pertama dilihat, tidak sah hukum jual belinya. Tidak sah hukum jual belinya. Ya, terus. Biasanya proses ini berlangsung sebagai berikut. Pada saat membeli telah mengirim aplikasi. Pada saat pembeli telah mengirim aplikasi permohonan barang, pemilik situs hanya menghubungi pemilik barang yang sesungguhnya tanpa melakukan akad jual beli, hanya sebatas konfirmasi keberadaan barang. Setelah ia meyakini keberadaan barang, lalu ia meminta pembeli untuk mentransfer uang ke rekeningnya. Setelah uang ia terima, barulah ia membeli barang tersebut dan mengirimkannya kepada pembeli. Taib, lihat ya. Jadi dia awalnya tanya-tanya dulu. Ya, tadi ini dipanggang, barang itu ada di Wonosari sana. Dia telepon pada pedagang ada di Wonosari. Pak, stoknya ada? Stoknya ada atau tidak? Jawab, oh ya ada ini. Nah, terus setelah itu, dia cuma sebatas konfirmasi. Dia belum beli barang tersebut. Beda kalau dia sudah dapat orderan tadi, ya. Terus dia bilang, jangan dulu bayar, saya cek dulu. Nah, ternyata ada di sana 1 ton beras yang tadi mau dipesan. Nah, terus dia beli langsung. Oh, ada barang ini? Ada. 1 ton beras ada? Ada. Oh, baik, saya beli langsung sekarang ya. Nah, sudah dia beli. Itu beda. Kalau dia sudah beli, dia beli tunai misalnya, terus langsung dia ngambil barang tersebut, dia bawa mobilnya, ngambil barang tersebut, dan sini nggak masalah. Nah, coba lihat selanjutnya. Akad jual beli ini tidak sah karena... Nah, ini tidak sah kalau dia cuma sekedar konfirmasi saja. Dia tidak langsung akad dengan si pemilik barang tadi yang ada di Wonosari. Terus.
karena ia menjual barang yang bukan miliknya. Akad ini mengandung unsur gharar, disebabkan pada saat akad berlangsung, penjual belum dapat memastikan apakah barang dapat ia kirimkan kepada pembeli atau tidak. Nah, lihat ya, tidak sah hukum jual belinya. Ya, tidak sah hukum jual belinya karena ia menjual barang yang bukan miliknya. Ya, tidak sah hukum jual belinya alasannya ya. Alasannya karena dia itu menjual barang yang bukan miliknya, kan belum dimiliki. Itu menjual barang yang bukan miliknya. Ya, terus. Hal ini berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Hakim bin Hizam radhiyallahu anhu, ia berkata. Ini hal ini berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Hakim bin Hizam radhiyallahu anhu, ia berkata. Ya qal ya Rasulullah ya'tini rajul fayuridu minni al-bay'a laisa indi afa atta'uhu lahu minas suq faqal la tabi' ma laisa indak. Lihat artinya. Wahai Rasulullah, seseorang datang kepadaku untuk membeli suatu barang. Kebetulan barang tersebut sedang tidak kumiliki. Nah, tadi kan kayak tadi kan. Ditanya kan tadi ada stok beras 1 ton enggak? Ya, dia enggak ada, dia cuma punya 50 kilo. Nanti ada yang 1 ton itu ada di Wonosari. Ini sama kasusnya ini. Persis banget dengan yang saya ceritakan tadi. Dan ini terjadi pada Hakim bin Hizam di sini. Seorang datang kepadaku untuk membeli suatu barang. Kebetulan barang tersebut tidak kumiliki. Jadi saat ini tidak dia miliki yang 1 ton tadi. Dia cuma punya 50 kilo. Terus, apakah boleh aku menjualnya kemudian aku membeli barang yang diinginkannya dari pasar? Apakah boleh aku itu menjualnya, ya? Padahal belum kan, belum dipegang ya. Kemudian aku membeli barang yang diinginkan dari pasar. Jadi sudah ada transaksi. Iya, Pak. Ada nanti. Transfer aja sekarang. Ah, berarti sudah dianggap milik dia itu yang 1 ton. Padahal belum dia pegang barang tersebut. Terus. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, jangan engkau jual barang yang belum engkau miliki. Jangan engkau jual barang yang belum engkau miliki. Nah, jadi ya. Jangan engkau jual barang yang belum engkau miliki. Nah, sekarang kalau itu masalah, sekarang solusinya gimana dong? Nah, ini ya. Jadi pemilik web itu bukan belum memiliki barang tersebut. Terus pemilik web ini juga bukan sebagai agen. Kayak tadi cerita saya. Nah, terus solusi syar'i. Lihat sekarang kita lihat solusi syar'inya. Jadi kita nganggap masalah tapi ya harus kasih solusi. Solusi syar'inya bagaimana? Ayo baca. Agar jual beli ini menjadi sah, pemilik situs dapat melakukan langkah-langkah berikut. Nah, lihat ya. Coba lihat ini saran dari Ustadz Irwandi. Pemilik situs itu lakukan langkah-langkah berikut ini. Satu, beritahu setiap calon pembeli bahwa penyediaan aplikasi permohonan barang bukan berarti ijab dari penjual atau pemilik situs. Ya, jadi kan online itu kan biasanya ada form, formulir yang diisi. Jadi, atau mungkin sederhananya kalau tidak pakai form ya kirim WA lah gitu ya. Jadi yang mau pesan order dengan ketik ke, kirim format ke nomor ini, formatnya itu ini itu ya. Terus yang kedua, setelah calon pembeli mengisi aplikasi dan mengirimkannya, pemilik situs tidak boleh menerima langsung akad jual beli. Akan tetapi ia beli terlebih dahulu barang tersebut dari pemilik barang sesungguhnya dan ia terima. Kemudian baru ia jawab permohonan pembeli dan memintanya untuk mentransfer uang ke rekening miliknya. Lalu barang dikirimkan kepada pembeli. Nah, lihat ya. Solusi syar'inya berarti yang pertama, tadi pengisian aplikasi atau kan masih ada pedagang pakai WA ya, berarti pengiriman format WA ke yang punya barang ya, yang ke pemilik situs atau pemilik akun Instagram ya, itu tidak dianggap sebagai ijab. Ya, ini tidak dianggap sebagai ijab. Jadi saya tuliskan ulang di sini. Jadi apa tadi pengisian aplikasi atau format. Nah, ya istilahnya itu format atau formulir ya. Ya.
ini tidak dianggap sebagai ijab. Ingat ya, ini tidak dianggap sebagai ijab. Ada ijab, ada kabul ya. Jadi ijab itu maksudnya dia pesan, tidak dianggap. Itu cuma ya beritahu setiap yang ngisi itu. Itu cuma permohonan saja berarti. Berarti kita anggap ini cuma permohonan. Karena kan dia gak memiliki barang. Terus yang kedua, setelah calon pembeli itu mengisi aplikasi tadi yang kita sebut permohonan, pemilik situs tidak boleh menerima langsung akad jual beli. Nah, lihat ya, pemilik situs tidak boleh menerima langsung akad jual beli. Oke, terus. Untuk menghindari kerugian akibat pembeli via internet menarik keinginannya untuk membeli selama masa tunggu. Nah, lihat ya. Untuk menghindari kerugian. Jadi, ini bisa jadi dia sudah beli tadi ya. Ini barang harga 500.000. Itu sudah mohon saya untuk pesan barang. Nah, terus saya beli dengan uang saya 500.000. Rumah Esos Store itu beli dengan harga 500.000. Sudah dimiliki ini. Ternyata yang tadi lakukan permohonan, batalin. Maaf pak, saya cancel. Kodarullah, saya ada musibah, saya nggak jadi ini ya. Nah, terus lihat pembahasannya. Sebaiknya, penjual di situs mensyaratkan kepada pemilik barang sesungguhnya bahwa ia berhak mengembalikan barang selama 3 hari sejak barang dibeli. Ini yang dinamakan hiar syarat. Nah, untuk menghindari kerugian akibat pembeli via internet menarik keinginannya tadi, sebaiknya penjual di situs mensyaratkan pada pemilik barang. Kan tadi dia ngambil dari pemilik barang ya, toko A. Ini toko A ambil dari yang produsen sana. Dia bilang, Pak mohon maaf, saya bisa beri tenggang waktu nggak 3 hari? Siapa tahu nanti yang si konsumen itu batalin Pak. Jadi saya bawa dulu barangnya, ini uangnya, saya bawa barangnya. Kalau tidak jadi nanti saya kembalikan Pak gitu. Jadi itu namanya hak khiyar. Dia kasih di sini khiyar syarat. Maka solusinya itu ada khiyar syarat berarti ya. Solusinya yang ketiga itu ada khiyar syarat. Khiyar syarat ini dibuat oleh pemilik situs. Ya, syarat itu memutuskan mau lanjut atau tidak. Namun dia kasih syarat ya. Tadi misalnya tadi kata Ustadz Irwandi 3 hari. Dibuat oleh pemilik situs, dia ajukan kepada pemilik barang. Ya, diajukan pada pemilik barang. Nah, baik. Terus. Jika langkah-langkah di atas diikuti, maka jual belinya menjadi sah dan keuntungannya pun menjadi halal. Nah, jika ini diikuti manut, ini sama solusi dari Ustadz Irwandi tadi, maka jual belinya itu jadi sah. Terus ada keuntungannya halal. Terus. Sebagian orang menawarkan solusi untuk pemilik situs yang belum memiliki barang dengan cara mengubah akad jual beli menjadi akad salam. Nah, sebagian itu katakan ini sudahlah akad salam saja. Terus, pemilik situs membuat akad pemesanan dari pembeli kepadanya ya, dengan syarat uang dikirim tunai seluruhnya pada saat itu juga oleh pemesan. Ya. Lalu pemilik situs mencari tahu di pasar apakah barang yang dipesan itu ada atau tidak. Jika ternyata ada, maka dia melakukan transaksi salam dengan pemesanan atau pengunjung situs. Setelah uang diterimanya, ia membeli barang yang dipesan lalu mengirimkannya kepada pemesan atau pengunjung situs. Nah, coba solusi ini Ustadz Irwandi tanggapi. Ya, coba baca. Jadi ada yang beri solusi, dan ini memang yang saya pahami dulu juga, sebelum pahami dari perkataan Ustadz Irwandi ini, ada coba kita catat poin keempat, ini akad salam. Ya, terus. Tinjauan fikih untuk solusi ini. Solusi ini didasarkan atas takhrij dari pendapat mazhab Syafi'i yang membolehkan melakukan akad salam tunai dengan syarat barangnya ada di pasaran. Nah, akad salam itu pesan.
Jadi uang di muka, baru nanti cari barang. Ya, terus Zakaria Al-Ansari berkata, akad salam tunai dibolehkan, akan tetapi jika barang yang dipesan tidak ada, maka akad salamnya tidak sah. Lihat ya, akad salam tunai di depan itu dibolehkan, namun kalau barangnya tidak ada, maka akadnya tidak sah. Terus para pendukung pendapat ini menafsirkan hadis yang melarang menjual barang yang tidak dimiliki bahwa maksud hadis tersebut adalah seseorang menjual barang yang telah ditunjuk atau barang yang itu, barang tersebut masih milik orang lain. Kemudian dia membeli barang yang telah disepakati tadi dari pemiliknya, lalu dia menyerahkannya kepada pembeli. Terus maka maksud hadis Hakim bin Hizam, janganlah engkau menjual barang yang ditunjuk, barang itu bukan milikmu. Nah ya, terus tanggapan menafsirkan hadis yang melarang menjual barang yang bukan miliknya dengan penafsiran tersebut tidaklah tepat, karena Hakim bin Hizam tidak menjual barang yang telah ditunjuk atau barang yang itu. Dia tidak menjual barang yang telah ditunjuk ya tadi dalam Hakim bin Hizam, kan cuma ada yang mau datang pada Hakim bin Hizam, terus kan dia nyatakan ini ada pembeli ini datang, saya tidak memiliki barang itu, kan barang yang ada juga di pasaran tidak dia tunjuk. Terus karena tradisi yang berlaku saat itu tidak ada orang menjual bahan makanan dan kain dengan menunjuk bahan makanan dan kain milik orang lain. Ya. Akan tetapi dari konteks hadis itu jelas bahwa seseorang datang kepada Hakim bin Hizam dan ia menginginkan barang dengan spesifikasi tertentu atau bahan makanan ataupun kain. Lalu ia membuat akad jual beli, kemudian ia mencari barang sesuai dengan spesifikasi yang diminta dan membelinya, lalu menyerahkannya kepada pembeli. Ini yang dilarang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis Hakim bin Hizam. Nah, jadi yang dilarang oleh Rasulullah SAW sini kata Ustaz Irwandi, kan akad jual beli berlangsung di situ, terus ia baru dia cari barang tadi dengan spesifikasi yang diminta dan membelinya gitu. Ini nggak boleh. Terus ini yang dilarang. Larangan ini berarti ini yang dilarang Rasulullah SAW. Ini yang dilarang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis Hakim bin Hizam. Ya. Larangan ini berarti larangan melakukan akad salam tunai. Maka salam tunai hukumnya tidak dibolehkan. Jadi kalau menurut Ustadz Irwandi, akad salam tunai itu tidak dibolehkan. Dan pendapat yang melarang akad salam tunai merupakan pendapat mayoritas para ulama dari mazhab Hanafi, Maliki, dan Hambali. Berarti akad salam tunai tidak dibolehkan, ini pendapat jumhur. Pendapat jumhur. Ya, terus. Dan menurut mazhab Hambali, bahwa jarak waktu antara akad salam dan penyerahan barang haruslah dalam waktu yang diperkirakan harganya berbeda. Karena maksud atau tujuan dari akad salam. Maka jika akad salam dilangsungkan dalam waktu yang jauh. Dan menurut mazhab Hambali, bahwa jarak waktu antara akad salam dan penyerahan barang haruslah dalam waktu yang diperkirakan harganya berbeda. Ya, terus karena maksud atau tujuan. Karena maksud atau tujuan dari akad salam, pembeli mendapat harga yang lebih murah. Iya ya. Tujuan dari akad salam itu supaya dapat lebih murah. Jadi bayar di muka, dapat harga lebih murah. Namun kan yang terjadi kalau jual beli online, bayar di muka, ya tetap sama saja. Dia mau bayar sekarang ini, bayar sekarang dapat langsung, ya sama. Cuma beda mungkin ongkir nanti ada. Ya, kalau yang jual online. Dengan mau beli sekarang, nanti barangnya dicari, tetap harganya sama. Kalau jual beli salam di situ, kata Ustadz Irwandi di sini, akad salam itu maksudnya untuk dapat harga murah. Ya, jadi akad salam di masa silam itu untuk mendapatkan harga murah. Gitu, terus. Di mana ia telah menyerahkan uang tunai di muka dan barang akan diterimanya kemudian hari. Nah, keuntungannya kasih uang tunai di muka kan pingin harga lebih murah. Ini saya kasih uang di muka semuanya ini ya.
Ini harga 2 juta. Nah, saya kasih 2 juta duluan nih. Ya, saya minta barangnya harus di 1 bulan ke depan. Ya, terus. Dan dalam akad salam, penjual mendapatkan dana segar untuk memenuhi kebutuhan usaha ataupun pribadinya. Nah, terus. Maka jika akad salam dilangsungkan dalam waktu yang tidak ada pengaruh terhadap harga barang, hilanglah maksud dari akad ini. Nah, hilanglah tujuan kalau gitu. Kalau sama ini beli di bulan Ramadan dengan beli di bulan Syawal, kok sama saja? Apa tujuannya gitu kalau dengan uang yang ada di depan seperti tadi? Terus. Wallahu alam. Dari penjelasan di atas, maka solusi ini merupakan solusi yang marjuh atau lemah, dikarenakan lemahnya pendapat yang membolehkan salam tunai. Nah, jadi lemahnya pendapat yang membolehkan salam tunai. Dan ini sekaligus saya merujuk pada pendapat Ustaz Erwandi, karena pembahasan saya di website rumahisro.com di pembahasan dropship masih menganut pendapat tadi yang akad salam tadi. Jadi solusi dari Ustaz Erwandi 3 berarti ya. Yang pertama, kita uraikan dulu dari cerita awalnya ya. Pemilik situs punya barang dia jual. Nah, itu lebih aman itu. Yang kedua, pemilik situs jadi wakil atau agen, itu juga aman. Yang ketiga, pemilik situs tidak memiliki barang, tidak juga sebagai agen, maka jika ada formulir yang diisi, itu cuma sebatas permohonan. Ingat ya, permohonan. Permohonan berarti belum mengikat ya. Terus pemilik situs tidak boleh menerima langsung akad jual beli. Yang dia lakukan itu adalah dia beli barang dulu. Ya, jadi barangnya harganya 2 juta, dia beli dulu, sediakan stok dulu, baru kemudian ada yang ya ambil barang tadi. Terus dia miliki, nah baru dia jual barang tersebut. Maka hadis Hakim bin Hizam tadi nanti enggak kena. Yang ketiga, dia kasih solusi lagi, seandainya si pembeli ini yang sudah pesan, sudah isi formulir, lakukan permohonan kok batal, maka dia buat transaksi dengan yang punya barang. Dia bilang, Pak, tolong saya diberikan tenggang waktu 3 hari, atau mungkin seminggu, Pak, saya takut nanti yang beli itu, dia tidak jadi beli ini. Ya, kalau dia tidak jadi, saya kembalikan barang ini, ya, plus saya tarik uang saya. Itu namanya khiyar syarat. Kalau ini disetujui, aman. Maka jual beli sah dan keuntungan halal. Yang beliau tidak setuju di sini adalah jika akadnya dianggap itu akad salam. Ini bukan akad salam, karena akad salam itu yang pertama terjadi itu ya memang tunai, tetapi antara harga ketika akad salam dengan barang itu ada nantinya di waktu yang ditentukan, misalnya bulan depan, tentu berbeda. Ketika di akad salam ini dia ingin dapat lebih murah harga barang tersebut, sehingga dia ingin bayar di muka. Si penjual atau si pemilik barang ini punya keuntungan, dia punya uang untuk kembangkan modal tadi. Ya. Untuk memenuhi kebutuhan usaha atau pribadinya, dia sudah punya ini. Yang penting dia janjikan nanti bulan depan nanti dia akan memiliki barang tersebut. Allahu a'lam bissawab ya. Ini faedah-faedah luar biasa dari Ustaz Irwandi ini, insyaallah saya akan buat tulisan dengan skema mungkin bergambar ya. Bergambar saya buat lebih tertata rapi nantinya, terutama tentang memahami hukum jual beli online tadi. Mudah-mudahan nanti bisa dapatkan di rumahisro.com. Saya nanti akan suruh desainer untuk buatkan ini. Jadi skema-skemanya tadi, ini yang boleh, yang tidak boleh itu bagaimana ya. Mudah-mudahan pahala yang melimpah juga untuk Ustaz Irwandi yang telah menerangkan ilmu yang bermanfaat di buku beliau ini. Baik, selanjutnya kita buka sesi tanya jawab. Monggo. Pertanyaan pertama Ustaz. Ya. Saya beli tanah, ya, dibayar oleh koperasi langsung, lalu saya nyicil ke koperasi. Bolehkah akan jual beli seperti itu? Saya beli tanah terus dibayar oleh koperasi langsung. Ya. Lalu saya nyicil ke koperasi. Berarti dia beli dengan terlibatnya pihak ketiga di situ, maka statusnya jadi riba. Asalnya adalah koperasi itu ingin pinjamkan uang dengan mendapatkan keuntungan di situ, maka Anda terjerumus dalam riba. Terus. Baik, ya, jika ada yang mau manfaatkan sesi tanya jawab saat ini bisa menelpon langsung di 0812-281-85131. Sekali lagi di 0812-281-85131. Kami terima. Dan biasanya yang didahulukan yang telepon langsung. Ya. Monggo lewat WA. Ada Ustaz di telepon. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Silakan, ya, Pak. Iya. Dengan Abu Dafa di Jakarta. Abu Dafa di Jakarta. Masyaallah, berkaitan tadi yang Ustaz
sampaikan ada hubungannya dengan umpamanya saya dapat order dari pemerintahan. Ya kan, saya pesan dari pabrik. Nah, sedangkan kan persyaratan pabrik itu juga harus dibayar sebelum barang dikirim. Nah, pemerintahan ini kan juga kadang-kadang juga nggak jelas. Kita udah pesan dan nilainya cukup besar. Kalau dia tidak bayarkan dulu, ya kita akan berat, gitu kan? Iya. Nah, apakah berarti dengan hukum tadi tidak boleh seperti itu? Karena barang belum kita miliki atau bagaimana? Jadi pemerintah itu pesan pada perusahaan Bapak, ya kan? Terus Bapak pesan pada yang punya barang ini ya? Betul. Nah, terus barang ini belum Bapak miliki? Ya, di pabrik, belum. Belum. Tapi Bapak dengan pihak yang miliki barang tadi itu punya sifat keagenan atau enggak? Ya, dia bilang sih bisa menjadi saya menjadi wakil, tapi kan wakil kan tetap pemerintah belinya ke saya belinya ke sana kan gitu loh. Tidak mereka direct juga. Iya. Tadi kata Ustaz Triwandi tadi jika jadi wakil maka tetap atas nama pemilik barang berarti. Iya kan? Artinya tapi pengiriman kan atas nama PT saya. Nah, ya berarti syaratnya Bapak harus miliki dulu. Berarti tidak boleh seperti itu. Iya. Jadi masalah di situ kecuali tadi ya, acara amannya jaga-jaga karena kalau pemerintah. Karena kan cukup besar nilai. Kalau Mama katanya tidak jadi, kan susah juga. Sedangkan kita dia keluarkan itu harus syaratnya harus bayar dulu kan gitu. Gak bisa ya, ada syarat ini tadi yang saya sebut Ustaz Irwandi sebut khiyar syarat gitu nggak ada. Jadi misalnya si pemerintah nggak jadi terus ini maaf ini nggak jadi, jadi kita kembalikan gitu. Nanti kita tarik uang kita lagi, barang kita kembalikan. Gak bisa seperti itu. Nggak bisa karena jumlahnya besar, mereka kan juga karena pabrik punya produksi, mereka sudah plotkan ini untuk sini ya pastinya mereka nggak mau juga kan. Ya risikonya seperti ini Pak, ini saya juga nggak bisa dapat. Dulu saya itu pemahamannya itu masih bisa sebelum saya baca Ustadz Irwandi bahas ini, saya itu pemahamannya itu saya masih boleh. Namun ketika saya baca pemahaman beliau di dalam buku ini baru saya akhirnya merujuk pada pemahaman saya dulu. Dulu kalau Bapak tanya saya anggap masih boleh itu. Makanya tadi pas Ustaz bilang ada akad salam, nah itu kan kayaknya lebih baik kan gitu loh, bahwa bayar dulu ya kan, karena memang nanti kita sudah deal sama-sama kan, tapi kita juga memang belum bayar ya kan. Tapi bayar, akad salam bayar, ketika akad salam dengan bayar normal itu sama enggak? Sama. Nah, sama itulah Ustaz Irwandi kritiknya di situ. Akad salam di masa silam itu. Bahkan bukan sama lagi, kalau dia direct malah lebih murah daripada saya. Lewat saya kan begitu. Iya. Cuma masalahnya kan dia tidak direct, mungkin ada salah satu faktor dia tidak tahu sumbernya ya kan. Kita yang tahu sumbernya kan gitu. Iya gitu, ya risikonya. Malah kalau langsung mereka lebih murah, bukannya malah bukan lebih ini kan gitu. Iya. Gitu ya Ustaz ya. Iya. Jadi akad salam Ustaz Irwandi aja enggak setuju ya kan? Nah, sama dengan Bapak tadi sebut juga Bapak kena hadis Hakim bin Hizam yang masalah tadi. Saya sudah putar videonya Ustaz Irwandi, saya ulang-ulang juga saya pahami. Iya ya betul juga ya. Dan saya baca buku beliau di sini sama dengan penjelasan beliau di video gitu. Iya, kalau umpamanya kan kita juga simalaka bukan ya enggak ada simalakama ya. Maksud saya begini. Kalau umpamanya oke lah kita bayarkan dulu, kita yakin pemerintah akan bayar. Tapi kan misalnya cukup besar nih, kita butuh modal. Akhirnya kita pinjam ke lembaga yang akhirnya riba juga ujungnya. Ya cari yang gak riba lah. Agak sulit karena cukup besar kan gitu. Nah ini yang dia gak tahu lah ya maksudnya. Bukan kita gak bicara sulit, cuma disudutkan pada posisi yang bingung juga. Jadi solusinya pokoknya harus miliki barang langsung. Saya nggak bisa apa-apa lagi nih. Setelah saya baca bahasa beliau, saya KO langsung. Ya ternyata selama ini saya salah paham juga. Akhirnya saya dapat keterangan jelas dari sini. Yes, Pak. Ya paham ya Pak Abu Dhabi ya. Coba. Iya. Mudah-mudahan ada solusi nanti. Istiqoroh Insya Allah. Insya Allah tambah berkah jika kita manut pada tuntunan lebih ini. Gak mungkin dibuat kayak gini terus nggak ada berkahnya, itu nggak mungkin itu. Tapi praktisnya hampir semua begitu ya Ustaz. Iya, karena enggak ngaji, karena enggak tahu. Kan
Karena zaman sekarang begini, belum belum lagi penipuan, belum lagi masalah, ya kan? Iya. Agak susah juga, maksudnya ya, apalagi kalau jumlahnya besar, apalagi kalau bukan uang kita sendiri pula lagi kan gitu loh. Iya, makanya kenapa ini diperketat seperti itu? Saya baru ambil hikmahnya sih nih, Pak, biar nggak ada penipuan besar juga. Hmm. Iya kan? Iya, dari sisi kitanya, tapi dari sisi pembelinya kan justru iya, penipuan. Tapi dari sisi penjualnya biar nggak dapat penjual yang nipu besar juga. Betul. Tapi dari sisi pembelinya ini yang ya biar sama-sama untung gitu. Jadi ini nggak rugi, ini nggak rugi gitu. Betul. Syariat kan tujuannya kayak gitu. Belum ada win-win solusi dari penjual dan pembeli kan gitu. Cuma kalau nanti dari sisi penjualnya, iya oke, tidak ada hikmahnya, tidak ada apa penipuan besar terjadi. Yeah. Tapi kalau dari sisi pembelinya, kan justru sudah banyak pembeli yang nakal juga. Coba nanti kalau kapan-kapan Abu Dapa hubungi ketemu Ustaz Irwandi, tanya, mungkin jawabannya kayaknya sama dengan saya nanti. Siap. Baik, Allah yang perfect. Ya. Syukran jazakallah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, baca lagi. Bismillah Ustaz, bagaimana jika ada orang yang memesan barang kepada pembeli namun belum terjadi akad jual beli? Memesan barang pada pembeli namun belum terjadi akad jual beli, baru pesanan saja. Ya. Lalu si penjual mencarikan barang tersebut dan membelinya, lalu menjualnya ke pembeli tadi. Nah, boleh, namun tidak boleh mengikat. Tadi ya. Jadi dia cuma sekedar pesan, ambil beli dari barang sana, pindahkan ke tempatmu, terus baru jual. Nanti kalau sudah ada barang baru dia telepon, "Pak, ini tadi pesanan tadi sudah sampun siap, sudah siap. Ya, silakan uangnya dikirim. Niki nomor rekeningnya," gitu misalnya. Nah, langsung dia transfer, nah baru barang dikirim. Barang sudah dimiliki. Seperti itu. Terus. Telepon, Ustaz. Ya, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, dengan siapa di mana ini? Dengan Abu Al-Fatih. Abu Al-Fatih, ya, di mana di Jakarta, ini, Pak? Jakarta. Baik. Silakan, ada yang mau ditanyakan? Bisa konsen ke telepon saja, Pak. Jangan ke siaran, nanti delay. Ya. Oh, naam, Ustaz. Ya, Ustaz, langsung, ya. Afwan, Ana bertanya masalah pembahasan kemarin yang masalah boleh, Ustaz, atau harus ya, sekarang? Ya, nggak apa-apa, nggak sesuai materi. Ya. Naam, Ustaz. Jadi begini, Ustaz. Ana ini pernah dengar masalah jual beli emas, sebut saja yang perusahaan BUMN itu, Ustaz, punya pemerintah. Ya. Jadi kalau misalkan kita beli emas, itu kita beli di kasir, kita pembayaran, nanti ada delay waktu karena ngambil emasnya harus di loket pengambilan emas, Ustaz. Itu kan anak pernah dengar katanya kalau barang ribawi itu harus tunai dan langsung. Sini. Nah, yang jadi masalah di sini kan ada jeda waktu, Ustaz. Dari kasir nanti antri lagi ambil di loket pengambilan emas tersebut, itu boleh atau enggak, Ustaz? Delaynya lama itu. Ada jeda waktu, karena kan ada jeda waktu. Yang pernah Ana dengar kan kalau beli emas itu harus tunai dan langsung gitu, Ustaz, ya. Iya, kita bayar uang langsung terima barang gitu kan? Iya. Nah, di sini nih taruhlah Mas A ini di perusahaan A ini Ana belinya di kasir. Ada kasir gitu, kita bayar, misalkan kita beli emas dengan harga dengan 5 gram, nanti kita dapat struk pembayaran. Nah, struk pembayaran itu buktinya, Pak. Iya. Nah, nanti itu berarti sama aja kita langsung dapat barang, Ustaz. Walaupun itu Bapak sudah kita tinggal terima barang. Iya, lalu, karena itu cuma tinggal ngambil barangnya. Struk pembayaran itu sudah jadi buktinya itu. Oh, nah, Anda pikir harus kita bayar harus terima barang, jadi tidak masalah walaupun ada jeda waktu misalkan setengah jam gitu, tidak masalah, Ustaz? Iya, karena barang itu sudah dimiliki sebenarnya, tidak mungkin lari lagi kalau sudah ada struk tadi gitu. Oh gitu, Ustaz. Iya, cuma masalah timing saja, apalagi itu satu tempat, kecuali kalau ini di tempat berbeda baru gitu. Oh, nah. Iya. Terus kalau boleh satu lagi, Ustaz? Iya, silakan. Misalkan gini, kalau di Ana nih biasanya kalau akhir tahun, menjelang akhir tahun kan di kantor Ana nih ada bonus akhir tahun, Ustaz. Bonus akhir tahun, Taib. Nah, biasanya Ana tawar-tawarkan ke teman-teman kantor nih. Misalkan siap 3 bulan sebelum akhir tahun ini Ana nawarkan siapa yang mau kredit ke Ana gitu. Dalam artian misalkan si Fulan nih bilang ke Ana, "Tolong carikan HP dong, HP A gitu."
Nah, seperti itu. Nanti Anda belikan. Sudah bayar di depan apa belum itu? Kenapa, Ustaz? Sudah langsung bayar atau nanti ketika barang belum, sudah belum. Ada berbayar? Karena sistemnya bayarnya di akhir tahun tersebut. Akhir jadi tahun 3 bulan, 3 bulan sebelum akhir tahun, Anda biasanya menawarkan siapa yang mau kredit barang ke Anda nih, siapa-siapa gitu kan. Nanti analis, misalkan si Fulan HP, si Fulana, atau televisi atau apa gitu, Ustaz. Ketika di awal tadi sudah mengikat apa belum? Belum, baru hanya sekedar pesanan. Seandainya yang pihak yang mau pesan tadi batalkan gimana? Ya tidak masalah sih kalau anak. Tidak masalah. Jadi misalnya langsung tidak masalah buat anak, Ustaz. Jadi ya, Bapak sudah dapat ini ya. Sudah dapat. Jadi anak seperti ini sistemnya. Jadi misalkan si Fulan pesan handphone. Nah, anak berikan. Iya. Nah, nanti anak bilang ini harga handphone misalkan 2 juta. Anak ambil untungnya 10% ya. Kalau Ridho misalkan si Fulan ini ya udah nggak apa-apa, tapi nanti bayarnya pas bonus itu turun, Ustaz. Itu boleh atau enggak, Ustaz? Boleh, dengan catatan yang tadi pemesanan pertama itu cuma permohonan. Oh, hanya sekedar permohonan ya? Iya, tidak boleh mengikat. Oh, nah nanti kalau misalkan seperti itu, Ustaz, misalkan si Fulan ini rumahnya jauh gitu ya, atau terkendala jarak lah. Nah, kalau Ana hanya misalkan gini, antum mau apa handphone misalnya handphone A harganya 2 juta, kalau anak kasih uangnya itu sama aja anak pinjamkan uang ya, Ustaz ya? Iya. Bukan akad jual beli barang berarti ya? Iya. Harus dari anak ya berarti barangnya, misalkan anak beli, udah anak dapat, anak kasih ke si pemesan tersebut. Iya. Seperti itu, Ustaz. Iya. Tapi ada satu masalah di sini. Itu kan pesan, bayarnya dengan cara apa? Kredit. Ya, asalkan yang pertama tadi cuma pemesanan saja sih. Kenapa nggak langsung cash aja? Karena ini sistemnya gini, Ustaz. Jadi memanfaatkan momen bonus akhir tahunnya ini, Ustaz, gitu loh. Bonus akhir tahun nggak bisa lunasi HP tadi? Bisa. Jadi misalkan akhir Desember keluar bonus akhir tahun dari perusahaan nih, dari kantor. Iya. Misalkan 3 bulan sebelumnya, misalnya November atau September, saya udah, Ana udah ngomong ke teman-teman kantor siapa yang mau kredit barang ke Ana gitu, beli barang bayar bonus gitu misalkan. Karena saya khawatirkan nanti ada penggabungan antara baik wasalaf, yaitu Bapak jual ditambah utang piutang, di situ itu ada larangannya soalnya. Oh, seperti itu. Iya. Karena gitu ya. Jadi sistemnya gini, Ustaz. Misalkan kalau si mau Bapak aman tadi. Bapak. Iya, terus. Gimana, Ustaz? Iya, terus. Misalkan Bapak Ani ngomong ke Ana nih bulan September, Ana udah promosikan jatuhnya, Ana udah promosikan, udah promo ke teman-teman nih, bonus akhir tahun Desember mau keluar nih. Bulan September Ana udah ngomong siapa yang mau beli barang nanti bayar di bonus. Nah, dengan sistem harga barang, Ana ngambil untungnya 10% dari harga barang, misalnya gitu. Terus si Bapak Ani bilang ke Ana, tolong carikan handphone A dengan spesifikasi seperti ini, harga 2 juta. Oke, itu baru pemesanan. Besoknya Ana belikan. Ana belikan, ini Pak barang A-nya dengan harga 2 juta, ditambah 10% ya Pak, saya ambil keuntungannya 10% misalkan. Terus si Bapak ini ya udah tidak apa-apa, nanti bayarnya pas bonus turun. Jadi pas Desember itu, Ustaz. Iya, masalahnya yang saya kritisi tadi bayarnya tadi dengan kredit tadi. Iya, dari kredit Bapak di bulan Desember ini, sedangkan barangnya anak kasih di September. Iya. Jadi saya takutkan itu jual beli baik wassalam, jual beli plus utang piutang bercampur dalam satu akad. Oh gitu, Ustaz. Iya. Coba nanti saya pelajari lagi, namun saya masih muskilahnya masih berpikirnya masalahnya di situ. Jadi baiknya seperti apa, Ustaz? Baiknya pembayarannya ya cash juga seperti tadi kita bahas. Jadi kalau sudah ada barang, ya, kalau dia mau ambil HP itu langsung dia bayar. Biasanya kan teman-teman ini karena mungkin mereka memanfaatkan momen Ana nanti Desember dapat uang nih, dapat uang bonus. Ana kredit dulu dah, hitung-hitung beli barang tapi bayar nanti Desember. Berarti baiknya Ana lebih baik pas Desember aja menawarkan itu ya. Bonus turun Ana tawarkan seperti itu ya. Iya, itu lebih aman. Oh, nah Ustaz. Cukup Ustaz. Jazakumullah khairan. Baik, terus baca lagi. Ya.
Bismillah Ustadz, jika menggunakan mobil kantor untuk acara keluarga, tetapi bensinnya beli sendiri, nggak boleh termasuk gulul? Nggak boleh, itu mobil kianat, mobil gulul, nggak boleh. Yes. Suami saya bekerja pada perusahaan pariwisata. Akadnya suami tidak dapat gaji bulanan, tapi fee jika ada proyek pariwisata saja. Apakah pekerjaan suami saya termasuk gulul tidak, Ustaz? Dapat fee saja, terus tidak dapat gaji bulanan. Ya, memang aturannya kayak gitu, dia dapat ya sesuai aturan gitu. Wallahu a'lam. Baik, telepon ya, silakan. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, dengan siapa, di mana ini? Rido di Jakarta. Iya, silakan Pak Rido. Iya. Iya, silakan langsung lewat fokus ke telepon saja, enggak usah lihat di siaran. Iya. Ya, monggo silakan. Baik, Ustaz. Iya. Jadi gini kasusnya, Ustaz. Saya kan pedagang. Iya. Terus kan ada barang yang susah didapatkan di Indonesia, jadi saya temukan barangnya di luar negeri. Nah, yang ganjal di sini kan ada regulasi pemerintah soal batas maksimal harga barang, misalnya di atas $75 akan dikenakan bea masuk. Terus? Nah, biasanya setiap pedagang di luar negeri itu punya kebijakan akan mencantumkan harga di bawah harga asli barang. Jadi misalnya harga asli barangnya 100 atau $150, mereka itu kebijakan tokonya selalu mencantumkan, misalnya berapapun harga barangnya pasti dicantumkan di bawah $50, di bawah kan, harga aslinya. Biasanya pemerintah tadi sandarkan di atas berapa dolar tadi kena pajak? $75. $75 tadi. Maka dia mengelabui dengan buat harga pokoknya di bawah $75 itu. Enggak, dia nggak tahu. Sebenarnya setiap negara kan punya aturan masing-masing, tapi kebijakan dari dia tuh karena mungkin order-order dari setiap negara berbeda-beda, jadi dia bikin standar tuh begitu. Jadi setiap barang dia dihargai ntar di keterangan surat-suratnya $50, padahal harganya kan 150-200. Nah, jadi misalnya kalau ada yang request, misalnya minta di bawah itu bisa diturunin sama dia, tapi misalnya order nggak ngomong apapun sama dia, otomatis dijadikan $50. Iya, nah, sikap kita itu harusnya gimana? Dia tetapkan $50 karena untuk menghindari bea cukai masuk tadi. Iya, jadi ini sebenarnya udah jadi standar mereka, karena mereka mungkin udah dapat banyak order dari berbagai negara kan, dan pembeli-pembeli sebelumnya dan request kayak gitu, tolong diturunin dong, tolong diturunin. Nah, mungkin karena banyak request dan akhirnya mereka menetapin standar kayak gitu, jadi otomatis yang order biarpun gak request kayak gitu akan dapat kebijakan kayak gitu dari mereka. Jadi otomatis misalnya kita beli, kita gak ngomong apa-apa ke si penjual, jadi dia udah mencantumkan $50 tanpa kita minta, padahal harga barang yang ubah $50 siapa? Dia sendiri. Kita nggak minta untuk diubah, dia sendiri yang ubah. Jadi sikap kita tuh harusnya gimana? Bijakan. Tapi ketika kita jual tetap, ketika kita jual bukan harga itu. Iya, bukan harga itu. Kan kita jual pasti belum untung. Dari penjual di luar negeri itu bikin kayak gitu karena mungkin tahu aturan $75 tadi. Enggak. Dia nggak tahu karena kan setiap negara beda-beda, Ustaz. Jadi misalnya di Amerika batas maksimalnya sekian, di Indonesia sekian, Singapura sekian, tapi dia punya standar kayak gitu jadinya. Standar mereka mungkin di pikiran mereka ini ya, segini amannya, jadi standar mereka tetapi $50 itu inisiatif mereka $50-nya. Saya masih kurang setuju ya. Jadi ya entah penjual sana salah dan saya juga hukumi yang sini juga salah gitu. Oh, jadi baiknya kita minta cantumkan harga aslinya aja. Iya. Karena karena jadi, risiko nanti, iya. Dia mengelabui juga sebenarnya. Oh, oke. Okay. Sama saja mengelabui. Kalau terus? Iya, kalau setelah kita minta dia bilang ini sudah kebijakan perusahaan nggak bisa dirubah. Nah, kita itu masih bisa belanja di dia atau gimana, Ustaz? Soalnya misalnya dia ini pemegang resmi brand tertentu, jadi cuma dia yang jual barang itu.
di toko lain nggak ada. Dan berarti, dia punya berarti kesalahan itu apa kita masih bisa belanja di situ, Ustaz? Berarti kesalahan dia dong, dia yang melakukan kesalahan menjual tadi. Walau masih bisa berarti. Kalau dia tetap maksa walaupun kita udah minta tolong dicantumkan harga aslinya, tapi dia maksa, nggak bisa, ini udah kebijakan kita. Ya sudah kalau begitu, dengan terpaksa beli di sini. Nah kalau si penjual ini setuju, oke, saya bisa cantumkan harga aslinya. Iya terus. Kita sendiri bijaknya melapor ke pihak cukai atau kita tinggal diam tunggu laporan dari cukainya. Soalnya kan pajak. Tunggu laporan kan dari mereka saja. Tunggu laporan dari mereka saja. Enggak usah apa rajin-rajin banget gitu lapor-lapor. Oh, soalnya misalnya kita lapor biasanya bakal memperlancar prosesnya. Jadi sebelum masuk kan dia ada proses. Ya sudah kalau gitu lapor aja. Ya sudah kalau gitu lapor aja. Saya kira dia lupa begitu. Kalau lupa ya syukur, kalau gitu alhamdulillah. Namun oke, kalau jadi, baiknya kita diam aja misalnya harga yang disantumkan sudah harga asli. Iya terus. Akhirnya lewat biaya cukai ya sudah kalau kena ya kena gitu. Oke. Ya. Jadi kita nggak perlu lapor lagi ke dia. Ya kalau memang dia periksa dan sudah kena ya sudah kena. Oke. Cukup? Oh cukup mas. Ya. Assalamualaikum. Terus. Ya. Bismillah Ustaz. Bagaimana jika ada orang yang memesan barang kepada pembeli, yeah, namun belum terjadi akad jual beli, baru pesanan saja. Lalu si penjual mencarikan barang tersebut dan membelinya, lalu menjualnya ke pembeli tadi, Ustaz. Lalu menjualnya, ya setelah barang dimiliki dulu, tadi itu tidak mengikat, sudah dimiliki, baru telepon lagi. Ini barang sudah ada Pak, silakan kalau mau beli, gitu. Jadi pesannya kayak tadi. Jadi jangan sampai ketika pesan sudah ambil uang. Sudah ambil uang terus dia beli, dia ambil untung lagi, maka nanti ada akadnya masalah di situ. Baik, terus. Telepon Ustaz. Ya, assalamualaikum. 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 Namun belum terjadi akad jual beli. Assalamualaikum. Coba cut dulu Mas. Ya. Terus. Cut dulu. Ya, terus. Ustaz, saya mau nanya, jika kita menjual barang dagangan milik orang lain, ya, dan orang tersebut sudah memberi izin ke kita untuk ya, menjualkannya. Ya. Penjual tersebut memberikan kepada kita harga khusus, harga lebih rendah dari harga sebenarnya. Ya. Boleh nggak kita menjualnya lagi dengan harga lebih tinggi, Ustaz? Kalau tidak dibatasi sama si pemilik barang, nggak masalah jual dengan harga lebih tinggi. Yang penting kita store dengan harga segitu yang dia mau. Itu namanya tadi yang kita bahas tentang agen atau wakil. Ya. Tapi seizin ya tadi ya, kalau sudah ditetapkan seperti itu dan di harganya bebasin, ya berarti bebas untuk menjual. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dengan siapa ini? Di mana, Pak? Prianto di Bekasi. Iya, silakan Pak. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Pripun Pak? Prianto Ustaz, Bekasi Ustaz. Iya, silakan. Ini Ustaz, masalah importer ya Ustaz ya. Iya. Kalau importer itu kan rata-rata memang belum ada barang ya. Jadi mungkin hanya sampel-sampel saja gitu loh untuk ditawarkan ke customer ya Ustaz ya. Yeah. Tapi sebelum kita order ke pemilik barang itu, kita sudah melakukan transaksi Ustaz. Karena kan memang ini importer kan rata-rata di luar negeri barang ini. Mm-hmm. Dan sebelum saya pesan ke luar negeri, otomatis sudah banyak pesanan gitu Ustaz. Yeah. Itu gimana transaksinya? Dan itu udah transaksi harga itu Ustaz, sebelum saya pesan. Tapi memang ini sudah kebiasaan rutin itu sebelum ada orang pesan pun sebenarnya sudah mendatangkan barang itu Ustaz. Barangnya sudah ada atau belum atau masih di sana, nanti tinggal tunggu masuk dan orang bayar di muka? Bayarnya hanya DP Ustaz, untuk antisipasi biar tidak membatalkan lah, biasanya untuk DP saja. Misalkan kita harganya berapa dolar, DP-nya cuma sekian dolar gitu, Ustaz, untuk
untuk ya untuk itu antisipasi biar tidak ada pembatalan lah. Ya masih masalah itu ya Pak. Sama masih barang, masalah itu ya. Kalau saya lihat perasaan Saudari Wandi ya kaku kayak begini, memang saya nggak bisa cari solusi lain lagi itu. Karena kan nggak mungkin kita pesan di luar negeri terus belum ada DP dan belum ada ikatan apapun dan juga nggak mungkin juga gitu. Ya kalau Bapak beli langsung gimana? Gimana, Sir? Kalau Bapak borong langsung barang-barangnya nanti baru jual ke Indonesia gitu? Sebagian sudah ada, Ustaz. Tapi kan ada yang sebagian barang yang tidak umum dipakai gitu, Ustaz. Bahasanya harus produksi dulu di sana. Ya, tunggu barang itu ada dulu, Bapak beli baru nanti dijual, dipasarkan ke Indonesia. Kalau ada yang mau pesan, cuma ini aja sekadar tadi disebut cuma permintaan saja. Iya ya, betul. Cuma permintaan, namun nggak mengikat kan, ya. Permohonan mereka saja. Mereka bisa membatalkan sewaktu-waktu. Iya sewaktu-waktu. Tapi barang itu harus kita sudah pegang dulu, baru nanti akhirnya mereka bayar utuh. Iya, tapi jadi keamanan sayanya kan nggak ada strateginya ya. Iya, solusi dari Ustaz Irwandi cuma kasih syarat akhir syarat saja itu. Agak risiko memang. Dari jadi sisi DP itu nggak boleh juga Ustaz ya. Tetap ini bukan bayar. Bukan masalah pembayarannya ini. Hanya DP semacam untuk mengikat apa ya biar nggak ada pembatalan gitu aja sih Ustaz. Bukan masalah pembayaran ini Pak, namun masalah intinya itu pada barang tadi. Oh iya iya. Walaupun masih diproduksi Ustaz ya. Karena iya. Kan pabrik juga tidak akan mau produksi sebelum saya DP ke sana gitu loh. Nah Bapak saja yang DP tanpa terkait dengan pembeli. Oh gitu ya. Iya. Berarti lebih amannya tidak melakukan Ustaz ya. Iya. Karena kan memang barang-barang yang saya impor ini kan barang-barang mungkin agak jarang dipakai dan sangat-sangat jarang lah dipakai, hanya beberapa perusahaan yang pakai itu. Jadi kalaupun satu orang ini membatalkan, kemungkinan laku ini sangat sangat apa ya, sedikit lah. Ya seperti itu pokoknya. Bapak yang mungkin ya. Solusinya Bapak yang DP ke sana, ada orderan, Bapak DP dulu ke sana, barang sudah dimiliki baru Bapak tawarkan lagi ke yang pesan tadi. Walaupun gini Ustaz, ini kan satu merek ada beberapa barang ya. Kalau yang barang yang lain yang umum ini sudah saya impor duluan itu Ustaz, sudah biasalah seperti itu. Cuma yang ada satu tipe yang harus produksi itu tetap juga saya harus Bapak DP bayar dulu Ustaz. Iya. Bapak DP duluan, Bapak memiliki barang ini baru Bapak jual. Oh, syukur Ustaz. Satu lagi Ustaz, boleh Ustaz? Iya, boleh. Iya, ini Ustaz, perusahaan kami itu kan menyediakan alat-alat teknik dan alat berat ya Ustaz ya. Iya. Kebiasaan customer kita itu kan karena mungkin sudah kerjasama lama sekali, jadi dia nggak tanya harga dulu. Dia langsung tulis pesan, minta disiapkan, dan saya belum ada transaksi harga ini. Tapi sudah pesan di list berapa item gitu, terus saya suruh nyiapkan barang-barang itu, dan nanti setelah barang itu siap, baru saya ada transaksi harga gitu. Gimana Ustaz? Jadi barangnya sudah ready dulu, baru Bapak transaksi? Ya, karena sudah dipesan, karena sudah terbiasa pesan barang ke kami, terus sudah kami sediakan, baru customer kita itu ambil gitu, dan baru itu ada transaksi harga nantinya. Baru saya kasih invoice itu, baru setelah barang saya beli gitu. Pas awal itu cuma permohonan saja kan, berarti belum mengikat. Artinya kalau dia batalkan nggak apa-apa. Iya. Ah boleh berarti. Jadi hampir jarang batal sih. Pesan sih Ustaz. Pesan tapi tanpa harga gitu Ustaz. Iya, kalau boleh. Kita disiapkan untuk alat-alat ini seperti itulah. Dan nanti kita siapkan alat itu setelah. Jadi mereka harganya itu memang kayak sudah tidak mempermasalahkan dari kami itu. Kita kasih harga sekian nggak pernah masalah gitu. Karena memang sudah kerjasama nih, sudah terjalin lama, jadi saling sudah percaya lah bahasanya gitu. Iya, nggak masalah Pak. Gak ada masalah ya, kalau gitu ya. Iya. Karena belum ada ikatan jual beli di awal. Di cuma awal ya. Pesan cuma tanpa harga gitu loh. Iya. Masih boleh saat itu ya? Iya masih boleh yang terakhir itu.
Oke, syukron. Iya, Pak. Kairan. Iya. Iya, Kum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baca lewat WA lagi terakhir. Ya. Status jual beli lebih ke wakil dalam menjualkan karena pemilik dari jika ingin menjualkan kembali produk milik orang lain dengan harga yang lebih mahal dan memposting foto barang dagangan di sosial media dengan diulang. Jika kita ingin menjualkan kembali produk milik orang lain dengan harga yang lebih mahal dan memposting foto barang dagangan di sosial media dengan mengambil foto pemilik produk. Apakah seperti ini hukumnya diperbolehkan dengan catatan sudah meminta izin pemilik barang dagangan dan dibolehkan? Harus itu jadi wakil punya ikatan kerjasama itu jelas dan nyatakan itu yang memiliki barang itu orang lain. Maka nanti dia jadi wakil, dia jualkan barang itu. Misalnya jadi agen itu kan kalau di Instagram dia bisa nulis di bagian bio-nya itu kan dia tulis ini agen untuk produk ini. Saya itu jadi agen untuk produk A begitu. Maka kalau dia nyatakan seperti itu tidak masalah. Terus Afwan bertanya di luar tema Ustaz. Saya seorang yang masih single dan saya ingin memperhias diri untuk calon saya nanti. Bolehkah saya meluruskan rambut dengan tujuan untuk calon suami saya nanti, Ustaz? Asalnya hukumnya sih boleh. Baik, satu lagi. Bagaimana jika ada orang yang memesan barang kepada pembeli, namun belum terjadi akad jual beli, baru pesanan saja? Diulang. Bagaimana jika ada orang yang memesan barang kepada pembeli, namun belum terjadi akad jual beli, baru pesanan saja? Kok pada pembeli bukan penjual itu ya? Lalu si penjual mencarikan barang tersebut dan membelinya dan menjualkannya ke pembeli tadi, Ustaz. Boleh, asalkan barang sudah dia miliki dulu pindah ke tangan dia baru dia boleh jual lagi. Seperti syarat tadi. Baik, cukup. Insyaallah kita akan ketemu besok hari di jam yang sama dengan pembahasan lanjutan tentang titip beli online. Ini yang jual beli modern ini ya, Gojek dan Steam Gojek dan pembayaran GoPay nanti di sini akan dijelaskan oleh Ustaz Irwandi. Mudah-mudahan dapat ilmu manfaat untuk kesempatan esok hari. Mungkin kita cukupkan, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Anda, kesempatan emas hanya di bulan penuh berkah. Dapatkan kafling siap bangun di Islamic Green Village, ukuran 60 meter. Akses Jalan Raya Kalisuren, rencana akses Cibinong Raya Pemda, dekat stasiun Bojonggede, Cilebut, Rawabuntu, Citayam, dan dekat Pasar Parung Bogor, dikepung oleh fasilitas umum Depok dan Bogor, mulai akses pendidikan, kesehatan, hiburan, dan wisata. Harga normal 150 juta rupiah. Dapatkan